Makasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Ini ada sidang pra-peradilan terkait dugaan pencurian yang dilakukan sopir mobil angkutan. Digelar di Pengadilan Negeri Jambi Selasa 3 Oktober 2023. Kayak mana beritanya? Ini dia. Selasa 3 Oktober 2023, sidang pra-peradilan terkait dugaan pencurian yang dilakukan sopir mobil angkutan digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Dihadiri oleh kuasa hukum Polda Jambi dan kuasa hukum dari Ardiansyah. Saat ini Ardiansyah ditahan di Polda Jambi dengan pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dengan pemberatan. Sebelumnya, kuasa hukum Serikat Tani Nelayan Jambi ini, Fitra Awaluddin Haris, mendatangi Mapolda Jambi guna minta keterangan kepada pihak terkait. Selain itu, kedatangannya juga untuk mengajukan surat penangguhan agar Ardiansyah dikeluarkan dari tahanan. Sementara pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, pihak termohon dalam hal ini Polda Jambi menolak penyampaian dari pemohon di Pengadilan Negeri Jambi. Hari ini agenda sidang Selasa 3 Oktober 2023 adalah jawaban termohon dari pihak kepolisian daerah Jambi. Jadi tadi disampaikan intinya jawaban termohon menolak apa yang kita uraikan dalam permohonan persidangan. Tapi nanti kita tanggapi dalam replik dalam sidang besok, Rabu 4 Oktober 2023. Sekaligus kita akan ajukan saksi-saksi fakta dari pihak pemohon. Apa aja dan saksi? Ya, terkait dengan apa yang materi kita uraikan dalam peradilan itu, kita akan buktikan dalam bukti surat dan keterangan saksi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Klien kita ini tadi keterlibatannya seperti apa, Pak? Sehingga akhirnya... Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa keberatan kami yang menjadi alasan permohonan peradilan ini karena adalah adanya dugaan kesewenang-wenangan tindakan di luar prosedur yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Polda Jambi terhadap klien kami. Salah satu adalah tentang proses penangkapan yang tidak sah yang melanggar prosedur, penetapan tersangka, dan masalah legal standing pelapor. Nah, itu kita uraikan dalam permohonan peradilan kita. Itu dikenakan pasal berapa? Kalau sangkaan terhadap klien pemohon adalah pasal 363 ayat 1 pencurian. Haris selaku kuasa hukum menambahkan, pihaknya pun sangat menyayangkan proses penetapan Ardiansyah sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Polda Jambi. Menurutnya, dalam prosedur penetapan tersangka, Ardiansyah hanya diperiksa dalam proses yang singkat. Sandi Torik, JEK TV, melaporkan.